aduh Music Mania, sebenarnya Mima lagi mellow banget nih hari ini. Tapi gara-gara ketemu kalian, Mima jadi gak mellow lagi, jadi mulai happy kembali nih pelan-pelan. Karena Mima udah siapin playlist yang seru banget di Jukebox Hello Mellow. So kalau misalkan kalian lagi mellow kayak gue tadi, mendingan kalian nonton Jukebox, siapa tahu mellownya jadi hilang karena kalian terhibur sama music video kita nih. Dan nanti di segmen Request of the Day, gue juga akan puterin lagu requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita at mnc.musictv. So tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita mau mulai Jukebox Hello Mellow dengan lagu dari Olivia Rodrigo yaitu All I Want, yang bakal gue persembahkan buat kamu-kamu yang sedang berjuang untuk menemukan cinta sejatinya. So here it is, All I Want by Olivia Rodrigo. Okay guys, back with me Mima Hutapea on Jukebox Hello Mellow. Dan sebelum lanjut lagi nih, gue puterin lagu-lagu di playlist. Mima mau ingetin dulu untuk kamu yang belum request, untuk langsung aja request sekarang juga guys. Apalagi yang kalian tunggu, gampang banget tinggal komen di Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag jukebox.otd. Siapa tahu nih nanti di segmen Request of the Day, giliran lagu requestan kamu yang bakal gue puterin. So langsung aja ya, gue tungguin nih pokoknya sekarang, gue liatin. Request, request, request. Okay, next I have Justin Bieber and Benny Blanco nih with Lonely. Kemudian ada The Massive featuring Ryan Pono and Regina Geisha Putirai dengan Sahabat Jadi Kekasih. Dan Mima juga akan puterin lagunya Adele with Easy On Me yang bakal diikutin sama It Gitaf dengan Takut Tambah Dewasa. And also Lady Gaga with Hold My Hand. Enjoy! Okay guys, that was G-Eazy featuring Demi Lovato with Breakdown. And you're still watching Jukebox Hello Mellow. Nah berikutnya nih, Mima bakal puterin lagu dari penyanyi multitalenta yaitu Selena Gomez dengan Lose You To Love Me. Nah ngomongin soal Selena Gomez ya, maksud gue, Doi itu emang penyanyi yang serba bisa banget ya. Selain bisa nyanyi, dia tuh juga jago acting dan udah pernah bermain di berbagai serial maupun film guys. Dan gak cuma itu aja, tapi Selena juga sukses di belakang layar sebagai eksekutif produser. Nah debut karyanya di bidang ini dimulai dengan menjadi produser eksekutif serial 13 Reasons Why yang diadaptasi dari novel best-selling karya Jay Asher. Dan serial ini pun menuai respon yang sangat positif guys. Dan selain 13 Reasons Why ini, Selena juga menjadi produser eksekutif film animasi Hotel Transylvania 4 yang juga dibintangi olehnya ya. Dan yang terbaru nih, dia menjadi produser eksekutif serial komedi Only Murders in the Building. Dan lagi-lagi nih, serial ini mendapatkan respon positif dan dipuji sebagai serial terbaik di TV saat ini. Nah, serta secara resmi ya, dia mendapatkan sertifikat Fresh on Rotten Tomatoes dengan skor 93% loh sejauh ini. Padahal Rotten Tomatoes terkenal dengan pelit nilai ya. Aduh, luar biasa banget nih Selena Gomez. Nggak cuma sukses sebagai artis dan penyanyi, tapi Doi juga sukses sebagai produser eksekutif. Semoga nih, kedepannya nih semakin sukses lagi dengan film-film lainnya ya. Sekarang langsung aja deh gue puterin video klipnya Selena Gomez dengan Lose You To Love Me. Enjoy! Okay guys, tiba saatnya untuk gue puterin lagu requestan kamu di segmen Request of the Day. Nah kali ini Mima bakal puterin lagu yang di request sama @rio _1495. Wah lahirnya tahun 1495 nih, lama banget ya. Yaitu lagunya Camila Cabello featuring Ed Sheeran with Bam Bam. Dan kemudian ada @aldavilauran yang minta banget diputerin lagunya Caleb J dengan Now I Know. Nah sebelum gue puterin lagu mereka nih, gue mau ingetin kalian yang belum request untuk langsung request sekarang juga dengan cara komen pakai hashtag jukebox@otd di Instagram kita at mnc.musictv. For now, let's enjoy these two requested songs. Guys, guess what? Udah hampir 1,5 jam gue nemenin lo pada nih di Jukebox hari ini. Semoga yang tadi awal-awal mellow sekarang udah gak mellow lagi ya. Lihat muka gue dan juga lihat music video yang udah gue puterin. Nah kalau misalkan nih kalian masih ngerasa kurang, kita pengen lebih lagi dong music videonya. Well, tonton lagi aja Jukebox besok di jam dan tentunya channel yang sama, only on Music TV. Nah sekarang Mima Utapea mau pamit dan gue mau ingetin kalian untuk always be joyful, always be happy. Bye-bye guys. Mwah.